top skor Piala Dunia 2022, bagaimana jika jumlah gol Messi dan Mbappe sama? Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Lionel Messi, Argentina, dan Kylian Mbappe, Perancis, sama-sama mencetak 5 gol jelang final Piala Dunia 2022. Torehan gol Messi dan Mbappe menempatkan mereka di puncak top skor Piala Dunia 2022. Tepat di bawah mereka ada Julian Alvarez, Argentina, dan Olivier Giroud, Perancis pada urutan kedua top skor Piala Dunia 2022 dengan catatan 4 gol. Messi dan Mbappe punya satu kesempatan lagi untuk menambah jumlah gol mereka, yakni di laga final Piala Dunia 2022. Jadwal final Piala Dunia 2022, Argentina vs Perancis berlangsung di Lusail Stadium, Minggu, tanggal 18 Desember tahun 2022, malam WIB. Kick-off pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun, bagaimana jika Messi dan Mbappe gagal mencetak gol atau berhasil menambah jumlah gol yang sama? Jika demikian, torehan gol kedua pemain akan sama. Lalu, bagaimana penentuan peraih sepatu emas atau penghargaan top skor Piala Dunia 2022? Seperti diketahui, sejak edisi Piala Dunia 2010, hanya ada satu pemain yang berhak meraih sepatu emas atau top skor Piala Dunia kendati terdapat dua pemain atau lebih yang memiliki jumlah gol sama. Pada edisi 2010, terdapat empat pemain yang memiliki torehan 5 gol. Mereka adalah Thomas Muller, Jerman, David Villa, Spanyol, Wesley Sneijder, Belanda, serta Diego Forlan, Uruguay. Akan tetapi, Thomas Muller lebih berhak mendapat trofi sepatu emas karena memiliki jumlah assist yang lebih banyak dibanding lainnya, yakni 3 assist. Berikut adalah aturan penghargaan sepatu emas atau top skor Piala Dunia 2022. Aturan penghargaan sepatu emas Piala Dunia 2022. Trofi sepatu emas diberikan kepada pemain yang mencetak gol terbanyak di turnamen. Jika ada dua pemain dengan koleksi gol sama, pemain dengan jumlah assist terbanyak akan menerima penghargaan sepatu emas. Jika ada dua pemain atau lebih dengan jumlah gol dan assist sama, pemain dengan menit bermain paling sedikit akan memenangi trofi sepatu emas. Top skor Piala Dunia 2022. 5 gol, Lionel Messi, Argentina, Kylian Mbappe, Prancis. 4 gol, Julian Alvarez, Argentina, Olivier Giroud, Prancis. 3 gol, Alvaro Morata, Spanyol, Gonçalo Ramos, Portugal, Cody Gakpo, Belanda, Marcus Rashford, Inggris, Richarlison, Brasil, Bukayo Saka, Inggris, Enner, Valencia, Ecuador.